sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Unggahan cantik ini pun dikomentari oleh beberapa sahabat. Salah satunya ada Erik Harlamin 3 jam yang lalu dengan komentarnya cantik banget. Cantik banget nih katanya. Dan di sini juga ternyata ada Kang Wisnu Wardana yang diam-diam ikut mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting 23 menit yang lalu dengan emotik love 2 nih. Satu lo berwarna hijau dan satunya lagi berwarna pink dengan gaya terbelah. Wah, ternyata hati dari Wisnu Wardana sedang diombang-ambing nih dengan perasaan yang berkecambuk oleh Ayu Ting Ting pemirsa. Dan liat-liat Brebes, ada yang gercep like padahal lagi shooting. Wahaha, ada sesuatu nih antara hati dari Wisnu Wardana. Dari Fitri, cantik banget, love you, terima kasih Fitri. Wahyuni 04. Kemudian juga komentar dari Wisnu Wardana sangat disambut baik nih oleh para pemirsa. Pastinya komentar para netizen ini bikin ngakak nih pemirsa. Wisnu Wardana, cie-cie, lihat deh. Ehem, ehem. Wah, wah, banyak sekali nih ya yang setuju nih kalau Ayu juga dekat dengan Wisnu Wardana yang pendiam namun baik hati. Banner juga datang dari para fans Ayu nih. Cantiknya, cantik banget. Doi William gimana nih, cantik banget, visualnya keren. Dan juga di sini ada si cantik Yuanita Christine, super cantik katanya ya, seperti itu. Kemudian juga dari Anwar. Anwar juga ikut komentar nih di akun Instagram Ayu dengan hashtag love hati berwarna merah 1 jam yang lalu. Kemudian juga ada sahabat kita nih, healing auranya sejak sama boy. Wah, sama boy ini katanya. Ayo William, canggihnya boy William dari Elvi. Gara-gara Kak Ayu, aku jadi fokus belajar alfabet Korea dan sekarang udah bisa baca huruf Koreanya. Thanks udah menginspirasi. Wah, ternyata di balik semua komentar-komentar cantik ada salah satu komentar yang memang membuat kita girang. Ternyata keseruan Ayu Ting Ting saat belajar Korea mampu menginspirasi para fansnya, sehingga fansnya pun ikut belajar berbahasa Korea dan sekarang katanya sudah fasih dan sudah bisa mengenal huruf-huruf Korea. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting, banyak cobaan namun ternyata ada bagian-bagian tertentu yang menjadi inspirasi semua orang. Sehat dan semangat selalu untuk Ayu, semoga selalu mengudara. Informasi selainnya juga ada Ruben Onsu yang menuliskan status yang bikin ngakak kita semua nih. Masih ngakak sama aksinya Ayu Ting Ting kalau tiba-tiba sidak sampai keloteng saat nyanyi. Hahaha. Inilah tingkah Ayu Ting Ting yang membuat heboh Brodies TV. Besok sidak kemana lagi ya Ruben, tulis Ayu. Dari keluar mobil biar yang nonton juga semangat. Produser juga nih JD100, aku pernah ngalaminnya, langsung shock Ayu Ting Ting karena langsung digerebek ya, biar bisa joget bareng. Dari Rongatin, gila seru banget, best Ayu Ting Ting ke Ruben sampai di post TV. Lovosan dari Ruben Onsu yang sangat bahagia dan juga ngakak melihat tingkah Ayu Ting Ting yang menyidat sahabat dan juga teman-temannya, kru dari Brownies TV mulai dari bawah hingga atas. Dan inilah keseruan yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Ayu Ting Ting dan juga tim Brownies TV yang memang salut tak pernah dilakukan oleh artis-artis manapun.
diajak bergoyang dan juga berdendang agar semuanya merasakan goyangan dan juga kebahagiaan yang sama. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bisa menebar kebaikan dan juga senyuman untuk orang-orang di samping dan pastinya untuk orang-orang tersayang. Informasi selanjutnya juga spesial di Hari Ibu, Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah surprise luar biasa dari anak tercintanya yaitu Birgis Humairah Rajab. Selain mengucapkan selamat Hari Ibu, Birgis juga memberikan hadiah berupa baju dan juga warna kesayangan dari Ayu Ting Ting pemirsa. Sederhana namun sangat bermakna bagi Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga di hari yang spesial ini kita bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita, terutama ibu dan tercinta. Sehat selalu dan semoga kita semua selalu berlimpah rezeki dan juga harta yang halal serta rezeki kesehatan yang sangat luar biasa. Oke sahabat semua, jangan bosan untuk mendengarkan ocehan dari Mimin mengenai Ayu Ting Ting. Sehat selalu dan semoga selalu sukses untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dapat kado dari anak bunda di Hari Ibu, masya Allah. Ya Allah nak, ya ampun, makasih ini anaknya. Ya Allah cantik, makasih sayang, anak bunda cantik, pinter, soleha, kesayangan bunda, kesayangan semuanya. Makasih Iki. Yes. Happy Mother's Day juga buat semuanya. Makasih. Oh, semua. Aku lagi makan dengan sambal lado sama nasi panas, enak banget guys. Enak banget. Ini di gado juga enak banget. Cumi Ting Ting kuliner itu paling sedap, nggak ada yang lain. Ini di gado juga enak banget. Enggak ada ini paling enak. Cuting. Cumi Ting Ting kuliner itu paling sedap, nggak ada yang lain. Kita coba ya. Manis ngerasa guys, pedasnya guys. Cuma ada di Ting Ting kuliner. Cuminya dalam nasi panas. Aku lagi nyemil kapok, cemilan setia. Yeay, kapok is back. Ada di Ting Ting kuliner, yang mau order langsung aja ke Ting Ting kuliner. Ini ya, satu tuh aku bisa habis sendiri. Enak parah, guys. Nggak ada duanya. Ordernya jangan cuma satu, harus banyak. Satu pasti langsung habis. Enak banget. Ting Ting kuliner. Aku selalu rutin pakai Wasahan. Kali ini aku mau pakai yang bekas kemarin ya. Tahu ini masih ada apa? Oh ternyata masih ada kan, tuh. Tuh, masih banyak sayang jadi. Iya. Iya. Iya, jadi kita pakai dulu. Ya, biar rapi. Ingat ya, ini dipakainya seminggu dua kali. Tuh masih ada kan, sayang soalnya. Pencet sekeras mungkin. Ini si Seng.
Ini sisa punya siapa nih, aku gak tahu. Nah, buat kalian nih aku kasih tips ya. Karena takut di dalamnya masih banyak, ini tuh atasnya bisa digunting. Ya. Nah, udah digunting, tuh. Kelihatan kan di dalamnya masih banyak sekali. Sayang kan? Sayang banget. Masih banyak banget di dalamnya. Tuh. Iya. Bisa kalian lihat. Jangan sampai kebuang-buang sayang, soalnya ini hasilnya bagus banget wasan ini. Guys. Ya. Maskeran rutin enggak perlu. Enggak perlu. Kalau yang pada malas perawatan keluar, pakai wasahan seminggu sekali cukup. Asal rutin ya. Tuh, di dalamnya masih banyak kan. Kita congkel. Tuh, masih ada petal merahnya juga. Terserah kalian mau pakai tebal boleh, tipis juga boleh. Ya, kan kita masih kerja ya. Ya. Nih, ada petal merahnya juga. Tuh, pemakaiannya secara merata ya. Ini juga bisa menghilangkan komedo. Sekarang aku mau buka yang baru. Ini udah habis, udah kosong. Tadang. Nah, kita buka yang baru. Kita harus oleskan ini secara merata. Ya. Ini aku lagi mau pakainya enggak terlalu tebal. Kan ada petal merahnya dan ini ada allantoinnya, jadi gak akan iritasi. Kalian tenang aja, bisa buat kulit sensitif, kulit berminyak maupun kulit yang kering ya. Ini melembabkan dan juga mencerahkan. Udah selesai, kita maskeran, kita tunggu kering. Ini kayaknya aku pakainya sedang deh, gak terlalu tebal, gak terlalu tipis. With the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head.